Halo teman-teman Roblox. Nah, di video kali ini Mimin akan nyoba main game lagi nih. Dan game yang akan Mimin mainin kali ini adalah game yang sangat-sangat spesial. Yap, game ini adalah game buatan orang Indonesia dan berlatar tempat di ibu kota Indonesia. Ayo, siapa di sini yang tahu di mana ibu kota Indonesia? Yap, Jakarta. Nah, game ini berjudul Jakarta Gambir. Untuk kalian yang belum pernah ke Jakarta, boleh banget nih kalian cobain main game Jakarta Gambir ini. Karena di sini hampir semua bangunannya mirip banget sama Jakarta aslinya. Nah, game ini dibuat oleh United Roblox of Indonesia. Dan spesialnya, kali ini Mimin berkesempatan langsung untuk bermain bersama sama admin dari United Roblox of Indonesia. Yap, The Young God. Kalian tahu nggak dia siapa? Nah, game ini sekali lagi dibuat oleh orang Indonesia dan dibuat pada tahun 2018. Kalau kalian mau main game ini, linknya sudah Mimin simpan di deskripsi. Ya udah, yuk kita keliling-keliling di dalam game Jakarta Gambir. Let's go! Oke, sekarang Mimin lagi ada di depan Monas. Nih, kalian bisa lihat kan, di belakang Mimin ada Monas nih. Dan di sebelah Mimin ada orang dari United Roblox of Indonesia. Nah, ini nih, namanya Young God, atau kita sering sebut Artes. Jadi, Artes adalah salah satu admin di Yuri. Dan dia yang sekarang sering banget upload video-video di channel YouTube United Roblox of Indonesia. Dan Artes itu lagi sering-seringnya nih main bareng sama Pulu-Pulu. Yaudah deh, yuk kita sapa Artes. Terima kasih banyak Mimin, udah sempetin waktu untuk mengunjungi dan bermain game Jakarta ini. Nah, perkenalkan, nama gue Artes. Di sini gue akan menjelaskan dan mengajak Mimin untuk main dan keliling-keliling game Jakarta Gambir ini. Nah, Mimin udah excited banget nih. Udah kelihatan kan gedung-gedungnya udah mirip banget sama Jakarta. Yaudah deh, yuk Tes, kita keliling-keliling kota Jakarta. Oke, halo Artes. Halo. Oke, sekarang kita lagi di mana nih Tes? Lagi di Gambir. Wih, mantap. Gambir. Gambir tuh kota di Jakarta ya, bukan sih? Apa? Iya. Oh, itu bukan kota di Jakarta sih. Bagian Jakarta. Oh. Tempat di Jakarta gitulah. Oh gitu. Kebetulan Jakarta kan kotanya. Iya ya. Kebetulan kan Mimin orang Bogor, jadi tidak tahu. Oh, nah, iya. Maklumi ya, maklumi. Mohon dimaklumi. Oke, ini apa ya? Ikonik banget ya kaliannya di Jakarta ini ya. Salah satu monumen terikonik di Indonesia kali ya. Iya, di Indonesia. Ya. Ini ada Monas ya. Ini Monas. Oh ya, BTW, ini lu pakai jaket apa nih? Wih, oh iya, ini gue lagi pakai jaket Uri. Jaket Wih. Uri yang di Roblox. Uri ini ya, coba kita lihat dulu nih. Ada logonya nih. Wih, iya bener, coba di belakang. Oh iya, ada logonya. Walaupun ketutupan, tapi bagus. Ini keren cuy. Ya siapa tahu ya, kalau misalkan nanti Mimin bakal beli. Kalau ada ya. Ya udahlah ya. Kita bakal, intinya video ini adalah kita bakal keliling-keliling di dalam game Gambir Jakarta ini, karena kebetulan game ini tuh buatan orang Indonesia ya. Iya benar. Ya, buatan orang Indonesia, buatan Yuri juga, dan Artes ini adalah salah satu admin di Yuri. Jadi hoki banget nih, bisa ini, bisa ketemu sama Artes, bisa main gamenya, bisa ngobrol-ngobrol, mantap nih. Wah, halo-halo. Oke. Iya, halo-halo. Halo-halo. Kayak HT dong. Ya udahlah. Ini ada mobil nih, dua nih. Pakai satu aja kali ya, Tes ya.
Mohon maaf, tadi mobilnya agak rusak dikit, saya ambil lagi yang baru atau mau ke tempat dealership mobilnya? Oh iya, ada dealership mobil, boleh. Yuk kita ke dealership mobil. Ayo, jalan aja sekalian, kita keliling-keliling ya. Iya. Kita bakal jalan-jalan dulu nih. Terlihat di sana ada gedung tulisan Berak ya, apa nih? Oh, Berak itu Berita Rakyat. Oh, oke. Okay. Jangan berpikir negatif dulu. Oke, kita positive thinking. Oke, siap. Berak tuh Berita Rakyat. Berarti dia masuknya kayak siaran berita gitu ya? Iya, siaran berita-berita tentang sekitar Roblox Indonesia. Oh, enggak, iya. Bukan Indonesia juga sih. Oh, bukan ada Indonesia. Ada tentang luar-luar. Oh. Tapi ini halaman Monasnya udah mirip ya? Kayaknya sih mirip sih. Lumayan mirip. Perbandingannya lumayan lah, karena ukurannya gede banget nih. Ini sih kayaknya gamenya untuk dihususkan untuk laptop dan komputer kali ya, Tes ya? Apa HP bisa, Tes? HP bisa, tapi kalau HP-nya mendukung. Oh gitu, ROG lah minimal ya. Waduh, ini berat soalnya teman-teman. Game ini lumayan berat dan lihat, bisa kalian lihat bangunannya itu semi-realistik, realistik malah. Ini bagus banget, keren banget dah. Ini ada BUMN di kiri, terus ini gedung-gedung juga. Itu Monas, kita bisa lihat dari belakang. Ada gedung Pertamina, ada bandara, terus ini di depan Polri ya? Iya, itu kantor Polri-nya. Oke. Jadi sebenarnya tuh orang kita tuh nggak boleh masuk gitu. Ke kantor itu, kita nggak boleh masuk? Iya. Tapi itu bisa dimasukin. Jagain. Tapi bisa dimasukin. Oh, berarti di dalamnya ada ruangan gitu ya? Iya, biasanya tuh ada yang jagain, tapi kali hari ini karena udah malam, jadi nggak ada yang jagain. Menyeberang di zebra cross ya. Wih, kita harus ini menaati tata apa sih ngomongnya? Menaati aturan. Ya jangan loncat juga dong. Tapi nggak kena ini rumputnya. Oh ya nggak apa-apa. Oke, di sini ada PT Auto Indo. PT Auto Indo itu ada ini apa? Honda, Toyota, Mitsubishi. Oke. Nih, kita masuk. Oh, ini ada masuk. Jual mobil. Wih, ada mobil. Wih, ada Mercy juga ternyata, ada Toyota, ada Alphard. Di depan tadi ada Avanza, ada ini CR-V ya, CR-V. Ini Avanza juga. Ini siapa ini pakai topi ini? Ini itu salah satu scripter kita. Oh, kalau kita deketin apa ini? Deketin bisa beli mobil. Bisa beli mobil. Pilihannya banyak nih. Kayak yang ada di belakang aja sih ya pilihan mobilnya ya. Avanza, Innova, CR-V, Mercedes-Benz sama Toyota Alphard kita harus beli ya? Apa gimana nih? Iya. Mau gue beliin. Tapi Mimin ada uang nih 100.000. Oh, ayo pakai aja bisa, okay, boleh. Kita beli. Udah belum itu? Udah, belum. 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 Aku udah klik loh. Mimin udah nge-lag. Maybe. Ya udahlah, mungkin pakai CR-V aja. CR-V spawn. Nah, CR-V udah ada. Oke. Kita spawn CR-V di depan dan tuh dia mobilnya. Mobilnya bakal muncul di sini ya, Tes ya? Iya, bakal muncul di sini. Hilang dong. Jadi game ini tuh masih tahap testing ya? Iya, masih tahap alpha sih bisa dibilang. Alpha ya. Jadi ya masih wajar, masih banyak bug dan yang kayak gitu. Oke, ini dia mobilnya. Kita bakal review juga mobilnya. Ada plat nomornya, ada mobilnya, dan ini mirip banget sih. Menurut Mimin ini mirip parah sih, asli. Dengan detail banget ya. Detail banget. Ya udah deh, yuk kita masuk. Let's go, Tes. Oke. Oh, ini ada speedometer juga. Masukin gigi, kita klik E ya. Nah, jadi kita bisa jalan. Oke, kita bakal keliling-keliling daerah mana ya, Tes, ya enaknya? Mendingan ini kita ke kanan. Kanan? Kita harus ke kiri ya? Kiri. Ikutin ya, nabrak. Nabrak dong ya. Baru beli mobil langsung nabrak. Salah lagi. Oke, di sini kita harus mentaati peraturan dan tata tertib ya. Jadi kita mirip seperti di kehidupan nyata. Oke. Kita muter balik aja ini kali ya. Oke, kita mau ke kiri. Ke kiri itu ada bundaran HI.
Oh ada bendera. Oh iya. Oh ini ada berita juga kerusuhan di Jakarta. Wah ini keren banget sih asli. Ini keren parah. Ini keren keren keren. Ini ada. Oh ini ada. Oh ini HI. Iya ini bener. Patungnya Roblox juga ya. Patungnya. Iya. Patung ininya dibuat Roblox juga. Jalur busway ya. Jalur busway. Iya jalur busway. Ya. Jalur busway. Kita kemana nih? Grand Hyatt. Ada Grand Hyatt, itu ada hotel Indonesia dong, ada Valencia. Kita kiri aja kali ya. Kiri. Keliling-keliling okay. Dikit. Kiri berarti ke sana ya. Lurus. Oh, lurus. Iya. Oke. Salah. Let's go. Kita jalan. Ayo. Itu di kanan ada Plaza Indonesia. Iya, ini ada Plaza Indonesia. Mungkin orang Jakarta tahu kali ya apa tempat-tempatnya. Kalau Mimin masih belum tahu nih. Ah, ini kemana nih? Ke kiri aja enggak apa-apa. Kiri, oke. Okay. Maklum, baru belajar naik mobil, maklum. Oke, okay. Marain. Ini kemiripannya menurut lu udah mirip banget belum sih sama Jakarta? Menurut gue sih 80% mirip. 80% ya? Oh ini ada kafe ya? Ini kafe ya? Iya. Oke, kita turun ya. Kafe, turun ya. Kita turun. Ini parkir mobil sebenarnya jangan di sini nih. Tapi oh boleh. Oh iya. Maaf. Di mana tuh Tes? Eits, tapi sebelum Mimin lanjut lagi keliling-keliling di kota Jakarta, Mimin mau iklan dulu nih. Untuk kalian yang mau top up, kalian bisa banget nih kunjungin Instagramnya di @gol_roblox. Di sini testimoninya banyak banget. Cara belinya juga gampang. Nih, coba kalian lihat. Kalau bayarnya bisa pakai apa aja, Min? Nih, coba kalian lihat metode pembayarannya. Gimana? Banyak kan? Jadi, untuk kalian yang mau top up, kalian bisa langsung aja kunjungi Instagramnya di @gol_roblox. Link Instagramnya sudah Mimin simpan di deskripsi video ini, oke? Okay? Ini ada perhatian, ada tulisan perhatian. Dilarang keras berjualan dan membuang sampah sembarangan di area ini. Wih, udah keren nih. Wih, turutin peraturan. Iya, kita kalau kalian yang mau main game ini jangan lupa ikuti aturan yang ada di dalam gamenya. Karena ada tentara, ada polisi ya. Ada polisi ya. Ada polisi di sini. Jadi kalau misalkan macam-macam kalian diblok. Enggak lah, enggak mungkin blok juga sih. Di sini ada koran-koran juga ya. Nih. Iya, ada koran-koran ini. Ini korannya kayak asli. Asli, ini mirip banget. Emang koran ini asli. Ini emang koran asli. Koran asli ya, ini koran asli. Emang koran asli. Ada saham segala macam. Ya dah, di sini ada apa nih, Tes? Made ini cafe. Ada made cafe. Made cafe. Apa itu made cafe? Kafe dong, kafe-kafean. Iya, kafe-kafe yang kalau pelayannya itu jadi pakai baju inilah. Ibu-ibuan seperti ini. Iya. Waduh, ada anime-anime. Mimin enggak ngerti sih, cuma ya terlihat gitu. Ini kita bisa pesen enggak sih, Tes? Masih belum bisa pesen. Masih belum bisa ya. Oke. Okay. Masih work in progress. Mungkin di sini juga pesan. Ada Zara, ada Forever 21, Uniqlo, ada Zara. Ah. Di situ juga TV tuh, TV-nya gerak tuh. Mana? Kayak tadi ya, yang TV yang sebelah sana tadi itu ya. Tersangka apa ini? Herman FSX. ini beritanya kirain beneran, ternyata beritanya berita Roblox juga. Sesuai sih. Jadi itu Norman tuh salah satu builder ini. Oh, itu builder Gambir. Oh, salah satu pembuat game Gambir ini ya. Iya. Itu banyak banget bug-nya. Oh, pantesan kecelakaan ya sama kita. Iya. Enggak apa-apa, kita kan orang kaya, Tes. Kita beli lagi, Tes. Beli lagi yang itu hapus aja. Ya udah. Mending kita jalan-jalan dulu, Teh. Kita jalan-jalan. Jalan-jalan jauh. Oke. Okay. Oke, kita jalan-jalan di trotoar karena mengurangi polusi udara, ya kan? Iya. Jakarta, kita harus kurangi polusi di Jakarta. Oke. Okay. Nah, mumpung sambil jalan, itu di atas kiri screen ada gambar telepon, ada gambar HP. HP ya? Oh. Gitu. Oke, di sini nih teman-teman. Kita klik ya. Wah.
Wow, keren banget. Ininya wallpapernya, Tes. Iya. Kita lihat dulu nih, Tes. Ini wallpapernya anime seperti biasa. Ini ada apa nih, Bang? Ada message, coba jelasin, Tes. Nah, di situ kan ada message sederhana lain tuh. Mm-hmm. Dan di situ coba klik message-nya. Message. Nah, di situ bisa nge-message ke orang. Orang yang lagi main di game ini ya, kita bisa iya. Coba kita klik ini ya. Halo, Artes. Salah itu lagi. Masuk. Cara kembalinya kan di atas kiri tuh ada kayak segitiga gitu. Uh-huh. Nah, terus kan habis udah di messenger, klik bawah itu yang HP yang ya? Tengah itu. Iya. Iya. Oke. Okay. Oh, ada map. Di situ ada map. Bang. Oh, ada, iya ada peta. Di situ ada peta. Duh, bisa lihat peta-petanya. Oh, ini map yang sama dengan yang ininya ya? Iya, sama sesuai ya. Game-nya. Oh, keren. Oh, gede banget ya? Iya. Nah, di situ kan ada banknya bank. Tuh, okay. Ada bank. Ada bank di situ. Di sini ada bisa beli rupiah. Oh. Oh iya, pakai Robux ya? Iya. Eh, tapi kita bisa dapat rupiah juga kalau waktu itu gue dikasih tauin sama salah satu skripternya katanya setiap jam main di game ini dapat 100.000. Wow, setiap jam main di game Gambir dapat 100.000. Wih, mantap dong. Eh, misal, tapi kita bisa ngirim duit juga nih ya. Misalkan kita ngirim ke Kimonox nih ya. Mm-hmm. Oh, ini ada sen ya? Iya, nih kita kirimin nih. Mungkin masih agak ngebak dikit. Nah, oh iya tuh, you receive 500.000 rupiah. Wih, ada tadi tulisannya teman-teman. Nah, kalau setting nih apa nih? Setting, oh kita nah, bisa. Nah, itu di setting bisa pilih tim. Oh, ada tapi, tim. Tapi kita nggak bisa sembarangan. Kalau misalkan kita mau jadi presiden, nggak bisa. Karena presidennya doang bisa jadi presiden. Itu ada poster novel coronavirus juga ya? Iya, jadi nih ya. Karena lagi pandemik, yeah. Stay at home. Wih, hashtag stay at home. Jangan bandel, nanti yang rugi keluargamu. Yuk, sayangi keluargamu di rumah aja. Wih, keren. Itu ada poster novel coronavirus juga. Ah, udah. Oke. Kekuatan Mimin sudah kembali. Oke, let's go. Masjid Istiqlal, let's go. Kita ke Masjid Istiqlal. Ayo. Ini apa ya? Patung apa ya? Apa namanya? Ini patung pancoran kalau nggak salah namanya. Pancoran kan ya? Sini Tes, masuk ke Istiqlal Tes. Oke. Okay. Oke, di sini ada matiin speednya Tes, bisa nggak? Bisa. Lalu. Oke, di sini ada apa? Kolam. Nggak tahu kolam apa. Mimin pernah ke Istiqlal tapi lupa bentukannya. Emang mirip sih. Mirip. Kita nggak akan masuk ya karena kaki kita kotor. Kalau gue sih jujur aja gue belum pernah ke sini. Ini gambaran Tes. Masjid Istiqlal emang bener gede, aslinya kayak gini, mirip banget. Dan ya gede banget sih dalamnya kalau mau masuk, tapi emang gede banget dalamnya. Mungkin kita nggak akan masuk kali ini karena kaki kita kotor. Kaki kita kotor dan ya. Mungkin kalian yang pernah ke Istiqlal, kalian coba komen aja di bawah, oke? Okay? Nanti suatu saat. Wih, ini ada kali. Wah, jernih sekali airnya. Tidak seperti Jakarta. Wih. Jadi yang kan karena tadi gue bilang 80% mirip Jakarta, 20% itu dari airnya, harusnya coklat. Ya, jadi air Jakarta tuh untuk saat ini udah nggak ada kayak gini teman-teman. Air Jakarta tuh kayak gini nih fotonya nih. Kita Mimin pengen gitu Jakarta airnya kayak gini, ya nggak tahu juga kapan sih. Mungkin ya, udah lewat. Ya moga-moga bisa lah. Bisa lah, moga-moga. Kita doain aja. Siapa tahu. Oke, jadi ternyata kita bisa ke atas Monas dan let's go, kita ke atas Monas. Wow. Wah, ini keren sih teman-teman. Loh. Dari atas ya, dia loncat gitu ya. Halo, Artes. Oke, Artes. Untuk keliling-keliling kota Gambir Jakartanya bakal Mimin lanjutin lagi di channel United Roblox of Indonesia. Nanti hostnya akan dibawakan oleh Artes. Tapi ada Mimin di sana karena Mimin juga nggak tahu nih ada apa ajanya. Jadi untuk penutupan Mimin bakal tanya-tanya Artes nih mengenai game Gambir ini. Oke Tes, menurut Artes game ini tuh mirip banget nggak sih sama aslinya Jakarta? Kalau menurut Artes sih mirip, tapi ada beberapa faktor yang beda. Contohnya kayak gedung ini berak,
Sama itu tadi yang udah dibilang tuh, Berak tuh jangan berpikir negatif dulu. Berita rakyat. Terus sama iya, air-airnya juga. Dan ada beberapanya. Oke. Eh, menurut Artes sih udah mirip udah banget sih. Oke. Terus menurut Artes, game ini tuh dikhususkan buat orang Indonesia aja atau negara lain juga boleh main? Bisa sih untuk negara lain, soalnya kan di HP-nya itu juga ada settingan untuk Inggris juga. Oh iya, tadi ya di setting ya? Iya. Oke. Jadi mungkin untuk Miminers Malaysia, kalian boleh nyobain game Gambir Jakarta ini. Karena game ini juga nggak dibatasin dan nggak dikhususkan, jadi kalian boleh banget langsung nyobain dan mainin game Jakarta ini. Siapa tahu kalian Miminers Malaysia yang mau istilahnya jalan-jalan ke kota Indonesia, ibu kota Indonesia, kalian gratis bisa datang ke sini. Ya gak, Tes? Iya dong. Oke, selanjutnya Tes. Apa yang Artes harapin sama adanya game Jakarta ini? Apalagi ini kan game buatan Indonesia asli kan? Gimana, Tes? Jadi, yang diharapin tuh jangan berhenti di sini aja. Semoga kayak ada project-project lainnya ya, yang bakal lebih bagus dibanding Gambir ini. Oh gitu, oke. Gambir ini bakal ada updatean-updatean lagi nggak sih? Wah, pasti ada. Soalnya kan game ini lagi work in progress. Pasti masih ada updatean-updateannya. Oke, siap. Kita tungguin aja ya, teman-teman. Mudah-mudahan updatean-updateannya bisa bikin game Jakarta Gambir ini semakin sempurna dan semakin seru dimainkan di Roblox. Oke, gimana nih, Tes? Ini pertanyaan terakhir nih. Artes bangga nggak sih sama game ini? Gimana ya? Bangga sih. Sangat-sangat bangga karena ini yang ngebuat tuh Indonesia. Jarang kan ada builder Indonesia, skater Indonesia yang berani ngebuat tempat segede gini. Sebesar ini untuk rame-rame, untuk banyak orang. Iya. Meskipun bukan Artes yang buat, tetap aja bangga sih. Bangga, karena juga dari komunitas United Roblox of Indonesia, meskipun ini termasuk dari IN. Oke, mungkin itu aja kali ya, Tes ya, mengenai game Jakarta Gambir ini. Kita doain semoga game ini bisa semakin rame dan bisa banyak yang mainin. Apalagi game ini Indonesia banget kan? Dan Mimin harap kalian semua bisa menghargai karya game ini. Dan semoga kedepannya semakin banyak game-game menarik di Roblox yang dibuat oleh orang Indonesia. Oke? Oke, Tes, selesai, Tes. Nah, jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like dan share video ini ke teman dan keluarga kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk membangun channel ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Roblox Topic Indonesia. Kalau kalian ada saran video selanjutnya, kalian komen di bawah. Nanti kita pilih satu komentar terbaik untuk dijadikan konten di video kami. Sekian dari kami, terima kasih dan bye-bye.